الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد. الحمد لله hari ni pada pagi yang mulia ni kita dapat bersama-sama duduk di bawah lembayung majlis ilmu, di mana majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada malaikat yang mengembangkan sayap-sayapnya di dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Saya diberitahu kita dah sampai ke hadis 10. 10193 kan? Hadis yang ke-10 dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab menyuruh benda yang ma'ruf dan mencegah benda yang mungkar. Kalau kita ingat balik bab ni, apa maksud amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Ma'ruf ni apa? Ma'ruf ni dalam bahasa Arab asalnya daripada benda yang apa? Dia sebenarnya daripada perkataan arafa. Arafa apa? Ma'rufa. Arafa ma'rifah. Apa? Agak-agak apa? A'rifuhu, ya'rifuhu, ta'rifuhu. Tak tahu. Sebab apa dekat Mekah sana ada satu tempat nama Arafah? Sebab apa dia panggil Arafah? Ada satu cerita yang popular. Sebab apa orang panggil Arafah tempat tu? Tak tahu. Dah pergilah. Sebab Arafah ni tempat berkenal. Araf ni maksud dia kenal. Araf ni kenal ataupun tahu. Jadi ma'rifah pengetahuan. Bila kita kata ma'rifah pengetahuan, kita sebut ma'rifatullah, mengenal Allah. Kan? Jadi ma'ruf ni asalnya maksudnya benda yang dikenal. Tapi dia dah jadi satu istilah untuk semua benda yang baik. Semua benda yang baik yang dikenali oleh syarak. Tu kita panggil ma'ruf. Beza antara ma'ruf dengan hasan. Hasan ni baik juga kan? Tapi hasan ni baik mungkin pada akal manusia, tak baik di sisi syarak. Tapi ma'ruf ni adalah apa yang baik di sisi syarak. Tentulah baik untuk akal juga. Kalau khair pula macam mana? Khair ni baik juga. Khair ni adalah untuk perbandingan. Khair ni perbandingan. Maksud yang lebih tepat untuk perkataan khair adalah lebih baik. Atau kita perbandingan. Bila kita kata ini lebih baik daripada ni, kita tak guna perkataan hasan ataupun ma'ruf. Kita guna perkataan khair. Jadi maksud khair tu sebenarnya maksud dia lebih baik. Jadi dalam Al-Quran Allah ada sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dalam awal-awal kan kita dalam bab amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ni, ayat Al-Quran yang pertama tu. Ayat Quran pertama, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Nampak dia terjemah? Khair tu diterjemah kepada kebajikan. Jadi khair ni sebenarnya maksud dia lebih. Dia perbandingan, lebih baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Lepas tu barulah menyuruh kepada yang ma'ruf. Dan mencegah, wa yanhauna 'anil munkar. Perkataan munkar pula asalnya lawan kepada ma'ruf. Jadi kalau ma'ruf ni benda yang dikenali, munkar ni maksud dia benda yang tak dikenali. Itu asal maksud mungkar. Jadi sebab itulah juga kita panggil dalam bahasa Arab ada satu ilmu nama dia ilmu isim ma'rifah dengan isim nakirah. Ma'rifah ni adalah kata nama khas, nakirah ni kata nama am. Jadi ma'rifah ni kata nama yang kita tahu, nakirah kata nama yang kita tak tahu. Jadi itu asal maksud ma'ruf. Jadi dalam bab alam rubil ma'ruf an-nahy anil munkar ni ada satu hadis yang nombor 10 ni, saya bacakan dulu. Al-Ashir an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala walladhi nafsi bi yadihi latamurunna bil ma'rufi wa latanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Yang ke-10 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam tangannya, seharusnya kalian menyuruh berbuat kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Diterjemah kat sini kebaikan pula. Kerana jika tidak, maka hampir pasti Allah akan menurunkan siksa kepada kalian, kemudian kamu berdoa kepadanya tetapi doa itu tidak akan dikabulkan bagi kamu.
Hadis riwayat Tirmizi nombor 2169. Dan Imam Tirmizi rahimahullah mengatakan hadis ini hadis hasan. Okey, sebelum kita masuk ke penjelasan hadis ni, kita nak cerita sikit tentang hadis, hadis ni, ilmu hadis. Yang pertama, hadis ni diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi dia ada satu kitab, kitab hadis dia. Kitab hadis Imam At-Tirmizi ni apa beza dengan kitab hadis Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, apa beza dia? Kitab hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih. Tapi Imam At-Tirmizi tak semestinya. Dia seorang yang alim dalam hadis dan juga alim dalam fiqah, tapi dia bukan nak menulis kitab yang menceritakan hadis sahih saja. Dia nak ceritakan hadis yang diguna pakai. Ha, jadi dia tulis satu buku, contohnya macam saya nak tulis satu buku mengenai pengetahuan cara-cara berubat pada abad ke-20. Jadi semua benda orang gunakan cara berubat pada abad ke-20, semua saya akan tuliskan. Jadi tak kira lah cara berubat tu jadi ke, tak jadi ke, betul ke, tak betul ke, ada fakta ke, tak ada fakta ke, ada bukti ataupun tak ada bukti. Yang penting semuanya diamalkan pada abad ke-20. Jadi macam tu juga Imam At-Tirmizi rahimahullah, dia nak menuliskan satu kitab hadis, hadis-hadis yang diguna pakai. Itu nama kitab dia, penting. Jadi Imam At-Tirmizi menyebutkan hadis ni sebagai hadis hasan. Yang kedua pula, itu yang pertama, Imam At-Tirmizi menuliskan kitab yang mana bukan semestinya dalamnya ada hadis sahih. Sebab apa? Bukan sebab Imam At-Tirmizi tak tahu. Imam At-Tirmizi tahu rahimahullah. Tapi dia tulis tu untuk menceritakan bahawa hadis ini dia guna pakai oleh ulama-ulama di zaman dia. Tak kira lah penggunaan tu betul ataupun tak betul, penggunaan tu bagi dia diterima atau tak diterima, tapi yang penting dia guna pakai. Yang pertama. Yang kedua, hadis ni disebut sendiri oleh Imam Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi ni kebanyakan hadis ni, jarang lah hadis yang dia tak sebut apa status hadis tu. Jadi Imam Tirmizi sebutkan hadis ni sebagai hadis hasan. Apa maksud hadis hasan? Hadis hasan, jadi terjemah hasan sebagai apa? Baik kan? Hadis yang baik. Sahih pula, apa maksud sahih? Sahih ni dalam bahasa Melayu kita sebut sehat. Sehat, sehat lah. Sahih tu sehat sebenarnya. Sebenarnya sehat, asal pun perkataan sama, sahha. Jadi senang je sebenarnya. Bahasa Arab ni mudah, cuma sebab dia boleh berubah-ubah daripada asal perkataan yang sama, kita dah pening dah. Jadi sebenarnya mudah. Jadi sahih ni asal daripada perkataan sehat. Hadis yang sahih maksud dia hadis yang sehat. Hadis yang da'if, da'if ni maksud dia apa? Lemah, lemah ni tak sihat lah kan? Lemah tak sihat lah kan? Jadi kita kata, ni sihat tak ni? Nampak lembek kan? Tak sihat lah maksud dia da'if. Jadi da'if tu sebenarnya maksud dia lemah ataupun tak sihat. Sengah-sengah ulama namakan hadis tu cacat. Hadis cacat, maksud dia ada, tak ada yang sakit lah. Hadis sakim, hadis sakit. Jadi Imam Tirmizi dia menamakan hadis ni hadis hasan. Apa maksud hadis hasan pula? Kalau ada hadis yang sihat, ada hadis yang tak sihat, tiba-tiba ada hadis yang baik. Apa maksud baik? Kebanyakan ulama hadis bila dia menceritakan tentang hadis, dia menggunakan tiga istilah. Kebanyakan ulama hadis bila dia menceritakan tentang status hadis, dia menggunakan tiga istilah. Yang pertama, sahih untuk hadis yang sihat ataupun hadis yang kuat. Yang kedua, hadis yang da'if untuk hadis yang lemah. Di antara keduanya, mereka menggunakan istilah hasan. Jadi hasan ni adalah hadis yang berada di antara sahih dengan da'if. Itu penggunaan kebanyakan ulama. Tapi zaman dulu, sebelum ilmu hadis ni menjadi satu ilmu yang tersusun, ada setengah-setengah ulama yang menggunakan istilah-istilah macam ni, bukan seperti kebanyakan ulama. Jadi zaman dulu, ni zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita gunakan lagi, kita pelik pada orang. Tapi kalau zaman dulu, bila dia guna tu tak pelik sebab belum disusunkan lagi. Jadi contohlah kalau saya kata zaman Nabi SAW belum ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu usul fiqh kan? Jadi perkataan sunat, makruh, haram, tu semua tu ada lagi tak zaman Nabi? Tak ada. Tapi hukum ada lah kan? Cuma perkataan tu, perkataan makruh, perkataan tak ada lagi. Jadi contohnya kalau kita jumpa penggunaan perkataan macam ni di dalam hadis ataupun disebutkan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tak pelik lah kalau penggunaan tu tak sama macam yang kita faham sekarang. Tak pelik. Sebab zaman tu ilmu belum disusun dalam bentuk yang tersusun. Jadi apa maksud hadis hasan di sisi Imam Tirmizi? Imam Tirmizi menggunakan istilah hasan ni lain daripada ulama-ulama lain. Lain daripada ulama lain. Dia bukan menggunakan hasan ni untuk hadis yang berada di antara sahih dan juga da'if. Dia menggunakan hasan ni untuk apa?
Imam Tirmizi sebutkan sendiri apa maksud hadis hasan ni dalam dia punya kitab dia, di awal, di dalam mukadimah kitab. Dia cakap hadis hasan ni adalah hadis yang perawinya. Perawi ni maksudnya apa? Ha, yang membawa, yang membawa berita hadis ni. Perawinya bukan orang yang dituduh berbohong. Ha, perawinya bukan orang yang dituduh berbohong. Jadi tak kiralah hadis tu, di sisi ulama lain mungkin hadis tu dikira, dikira dhaif, tetapi di sisi Imam Tirmizi hasan sebab perawi dia bukan orang yang dituduh berbohong. Orang yang dituduh berbohong dalam hadis ni macam mana? Ha, orang yang dituduh berbohong dalam hadis ni macam mana? Kalau orang yang berbohong dalam hadis, maksud dia apa? Dia pernah mengeluarkan satu-satu kata-kata yang dia sebut sebagai kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya bukan. Contohnya saya kata, ha, ni Rasulullah kata, ha, sebut perkataan tu. Rasulullah kata, kalau kamu nampak binatang tu, bunuh dia. Ha, contoh eh. Jadi saya telah mendakwa Rasulullah kata, bila saya cek, bila orang cek semua, tengok-tengok, tak ada, Rasulullah tak kata macam tu pun. Jadi orang yang menyebutkan tadi, saya telah dikira sebagai pembohong dalam hadis. Ha, pembohong dalam hadis. Tapi orang yang dituduh berbohong tak sama dengan pembohong dalam hadis. Dituduh berbohong ni apa? Yang pembohong dalam hadis tu pangkat paling rendah sekali dalam hadis. Yang dituduh berbohong ni adalah orang yang di waktu luar dia berbohong, tapi waktu mengajar tak tahu dia bohong tak. Tidak pernah dibuktikan dia mengajar, dia tipu atau dia tak tipu. Jadi contohnya macam diceritakan Imam Bukhari pernah jumpa dengan seorang tu, dia panggil binatang dia. Macam kita lah, ada kucing ke ada ayam kan, kita panggil macam mana? Kita panggil nak bagi makan kan? Ha, kita panggil macam mana? Ha. Sebenarnya ada makanan dekat mulut, dekat tangan? Tak ada pun. Jadi Imam Bukhari nampak macam ni, dia panggil orang ni menipu dalam urusan, urusan bukan hadis. Ha, urusan bukan hadis. Jadi orang macam ni dinamakan dalam istilah hadis, orang yang dituduh berbohong. Ha, dia panggil orang yang dituduh berbohong. Jadi Imam Tirmizi menggunakan istilah hasan untuk hadis yang diriwayatkan di dalam perawinya tiada yang dituduh berbohong. Ha, itu maksud hadis hasan di sisi Imam Tirmizi. Dan syarat kedua bagi Imam Tirmizi, syarat kedua ni dia tak sebut dalam waktu yang sama, tapi dia sebut kat tempat yang lain. Imam Tirmizi macam ni. Imam Tirmizi ni sebab kalau kita belajar kitab Imam Tirmizi, memang Imam Tirmizi ni seorang yang genius dalam bidang fiqah dan genius dalam bidang hadis. Malah kalau kita boleh bandingkan, kita katakan dia ni lebih faqih daripada Imam Bukhari. Ha, Imam Bukhari dia bidang hadis kan, tapi Imam Tirmizi dia bidang hadis dan juga bidang fiqh. Jadi Imam Tirmizi ni lebih faqih daripada Imam Bukhari. Tapi sebab apa kitab Imam Tirmizi ni tidak menjadi satu buku yang menjadi rujukan umum? Kalau kita dulu di tanah Melayu dulu pakai, kita pakai kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ni syarah kepada Sunan Tirmizi, syarah kepada kitab Imam Tirmizi. Sebab memang kitab dia tu cerita pasal hadis-hadis yang guna, jadi mesti nak belajar kitab tu kan. Jadi kenapa kitab dia tak jadi macam tu? Sebab orang yang genius ni bila dia terangkan, susah kita nak faham. Ha, betul tak? Kalau kita cakap dengan orang yang terlalu pandai, kita pun tak dapat nak tangkap. Tak ada nak kejar. Kalau kita panggil kereta api kan, kereta api tu laju sangat, kita kena tinggal kereta api. Ha, kita baru bawa kereta, bawa motor Honda kan, Honda Cup. Tiba-tiba orang tu dah kereta api laju Jepun punya. Tak sempat kejar. Jadi macam itulah Imam Tirmizi ni, dia orang yang genius. Jadi dia banyak gunakan istilah-istilah yang orang tak guna. Satu macam istilah hadis hasan tadi. Yang kedua, Imam Tirmizi dia tak cerita apa maksud istilah tu. Mula-mula dia cakap maksud dia macam tu, tapi tiba-tiba bila tengok, ni tak cukup syarat macam Imam Tirmizi kata kan. Jadi hadis ni walaupun disebutkan dalam kitab ni, Al-Albani juga menghasankan hadis ni. Sebenarnya Imam Syekh Al-Albani rahimahullah, dia mengatakan hadis ni hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Maksud dia bukan hasan di sisi hadis ni saja, tapi hadis ni hasan sebab ada bantuan. Ha, jadi hadis ni sebenarnya banyak juga ulama yang mengatakan hadis ni dhaif. Sebab apa hadis ni dhaif? Sebab hadis ni dia di dalam sanad dia ada terputus. Ha, dalam sanad dia ada terputus. Dhaif ni bukan satu ah. Ha, jadi setengah-setengah orang dia, bila kita kata kat dia hadis dhaif tak boleh jadi hujah kan. Lepas tu bila kita tahu ni hadis dhaif ni macam mana boleh ada dalam kitab Riyadhus Salihin? Ni kata Imam Nawawi tak reti ke? Tak. Hadis dhaif ni bukan tolak terus. Hadis dhaif bukan tolak terus. Hadis dhaif ni ada darjat-darjatnya. Jadi hadis dhaif kalau disebabkan tadi, yang mula-mula tadi apa saya sebut, dituduh berbohong ataupun memang pembohong hadis,
kita tolak awal lah. Dia hadis dhaif macam ni memang kita tak terima. Hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis yang sahih juga kita tolak. Itu memang duduk di bawah, peringkat bawah hadis dhaif. Tapi hadis dhaif yang duduk peringkat tinggi ni, contohnya macam perawinya orang yang tidak kuat ingatan, perawinya orang yang pelupa, terputus sanad dekat perawi yang jenis macam tu. Jadi hadis yang macam ni dinamakan hadis hadis dhaif juga, tetapi taklah teruk, taklah dhaif sangat. Jadi sebab itulah hadis ni dijadikan hasan di sisi Imam Tirmizi. Ha, tu dia. Imam Al-Albani pula, Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ni, disebut sebagai hasan li ghairih. Hasan li ghairih ni maksud dia apa? Ada banyak hadis yang macam ni. Ha, itu maksud hasan li ghairih. Ada banyak hadis yang macam ni. Hadis yang dia dhaif tak terlampau kuat, tak terlampau dhaif sangatlah. Tapi dia ada banyak. Jadi hadis ni memang ada banyak. Kalau kita tengok dalam kita cari hadis ni dalam kitab-kitab hadis, boleh jumpa sampai 20 lebih hadis ni. 20 lebih dengan sanad yang berbeza-beza, tapi semua sanad tu lebih kurang sama kuat dia. Iaitu dia tak berapa nak kuat. Dia dhaif lah. Jadi hadis ni dikumpulkan banyak-banyak jadilah hasan li ghairi. Sebab itulah hadis ni dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin. Okey, habis cerita pasal hadis eh. Sekarang baru kita masuk ke syarah dia. Mula-mula kita nak syarahkan dari segi bahasa dulu. Dari segi bahasa Arab eh. Dan saya suku bahasa Arab. Okey. Yang pertama, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wallazi nafsi biyadih. Wallazi nafsi biyadih. Wa kat situ maksud dia demi. Wa ni kita selalu terjemah dan kan. Sebenarnya wa ni dalam bahasa Arab nama dia huruf. Ha. Dalam bahasa Arab kita panggil huruf. Ha. Bahasa Arab ni dia tak macam bahasa Melayu. Dia ada perkataan. Perkataan tu boleh jadi perbuatan, dia boleh jadi kata sendi, dia boleh jadi kata nama kan. Tapi kalau bahasa Arab dia lain. Bahasa Arab dia boleh jadi kata nama, kata perbuatan dan huruf. Huruf tu apa huruf? Huruf macam kita faham huruf lah. Huruf ni apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ada maksud tak huruf? Tak ada maksud. Ha, jadi dalam bahasa Arab pun sama. Huruf ni asalnya tak ada maksud. Jadi dia disambungkan dengan perkataan lain baru kita tahu maksud dia apa. Jadi contohnya macam kalau kita kata Zaid dan Amru datang. Jadi dan ataupun bahasa Arab dia wa. Zaid wa Amru datang. Kita kata wa kat situ maksud dia dan lah. Sebab dia ada dalam satu ayat. Bila duduk dalam ayat baru kita faham. Jadi dekat dalam hadis ni dia mulakan perkataan dengan wa. Mulakan perkataan dengan wa. Macam mana pula ada kata-kata mula dengan dan? Bukan cakap bahasa Melayu macam zaman dulu kan. Dan sekian, dan sikit-sikit dan. Okey. Wa kat sini maksud dia demi ataupun bersumpah. Jadi wa kat sini dinamakan wawul qasam ataupun wa sumpah. Wa bersumpah. Dan wa ni banyaklah dalam juzu amma tu penuh. Ha. Kalau kita tengok juzu amma apa? Was-sama'i wat-tariq, was-sama'i dzatil buruj. Ha. Was-syamsi wa duhaha wal fajri wa layalin ashr. Wa tu semua kan, wal asr, innal insana lafi khusr. Semua wa yang kat situ semua namanya sumpah. Jadi maksud dia aku bersumpah dengan nama apa. Jadi kat sini Nabi SAW bersumpah dengan yang nyawaku berada di tangannya. Siapa yang nyawaku berada di tangannya? Siapa? Allah SWT. Jadi Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah, walladhi nafsi biyadih. La ta'murunna bil ma'ruf. La kat situ nak tekankan. Memang ataupun sungguh-sungguh tu maksud la tu. La tu maksud dia tekankan. Ta'murunna, nampak nun kat belakang tu ada syaddah. Nun yang ada syaddah pun maksud dia tekan. Jadi ada dua penekanan ayat dalam satu perkataan. La ta'murunna ni dah ada dua penekanan. Jadi nak cakapkan memang betul-betul. Ditambah dengan awal-awal tadi Nabi dah sumpah. Jadi ada berapa penekanan? Tiga penekanan. Yang pertama sumpah, yang kedua la, yang ketiga nun yang ada syaddah. Asalnya perkataan la ta'murunna ni asalnya perkataan ta'muruna. Macam dalam ayat Al-Quran yang pertama tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna. Sebenarnya senang je baca dia ta'muruna. Baca pun relax. Ta'muruna. Kalau kita ajar budak-budak kan, ta'muruna senang nak ikut. Tapi bila sebut ta'murunna, nun tu memang wajibul gunnah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, dalam hadis tak ada wajibul gunnah, dia tak ada tajwid. Ta'murunna maksud dia kena tekan kat situ. Jadi penekanan
Nabi SAW nak kata memang kamu mesti suruh. Ha, itu maksud dia. Memang kamu mesti suruh. Aku bersumpah dengan nama Allah, memang kamu mesti suruh. Ha, bil ma'ruf. Kamu mesti suruh benda yang ma'ruf. Ha, ma'ruf tadi dah terjemahkan apa ya? Walatan hawunna. Walatan hawunna pun sama. Macam tadi. La tu apa? La tu penekanan. Nun kat belakang pun penekanan. Jadi walatan hawunna, kamu mesti larang. Walatan hawunna, asalnya tan hauna. Asalnya tan hauna, waw tu mati. Tapi dia jadi tan hawunna. Waw tu hidup bahari depan. Latan hawunna nak menunjukkan kata memang kamu mesti larang. Ha, anil mungkar, mesti larang benda-benda yang mungkar, benda-benda yang tidak dikenali. Ha, dalam agama ni ada banyak benda yang kita tak tahu, tak tahu dari mana ni kan. Mesti kita kena, mesti kita kena larang. Au, ha, ataupun layu shikanna, sama juga. Layu shikanna, la tu apa? Penekanan. Nun kat belakang pun penekanan juga. Layu shikanna Allah, takut-takut Allah an yab'ath 'alaikum, akan mengutuskan ke atas kamu. Ini kalau kita terjemahkan secara perkata, ikut perkataan-perkataan. Kalau kat bawah dia tak terjemah macam tu, dia akan cakap pasti, hampir pasti Allah akan menurunkan siksa kepada kalian kan. Ha, sebenarnya maksud layu shikun, layu shikanna, maksud dia takut-takut. Ha, aku khawatir. Nabi SAW takutlah. An yab'ath 'alaikum, Allah akan mengutuskan ke atas kamu. Maksud Allah akan mengutuskan ke atas kamu ni ada benda yang dihantar oleh Allah. Takut Allah hantar satu benda. Ada benda yang Allah akan hantar tapi dia tak tahu dia benda tu. Diterjemahkan dalam hadis lain. Sebenarnya ada hadis yang terjemahkan, nanti kita cerita. Allah akan mengutuskan ke atas kamu iqaban, satu iqab, satu akibat, satu balasan. Allah akan menurunkan satu seksa kepada kalian. Minhu, dari sisi Allah. Thumma, kemudian lepas Allah dah turunkan seksa tu, jadi turunkan seksa tu bukan, bukan dia punya kesan daripada kita tak ni lagi, belum kesan lagi. Kemudian lepas Allah dah turunkan seksa tu sebab kita tidak menyuruh benda yang ma'ruf, melarang benda yang mungkar ni. Thumma, kemudian tad'unahu, kamu pun berdoa kepada Allah. Tad'unahu, kamu berdoa kepada Allah. Fala yustajabu lakum, kemudian kamu tidak dijawab, tidak dikabulkan, tidak mustajab. Doa tu tidak mustajab bagi kamu. Jadi hadis, bahayalah hadis ni. Okay, ini dia punya dari segi bahasa. Yustajab tu datang daripada perkataan jawab lah. Oh, tu kita senang je. Yustajab tu asalnya perkataan jawab. Jawabah. Ha, dia jadi jab kat belakang je. Hilang wa tu jadi jab. Kalau ikutkan jawab. Tapi orang Arab susah nak sebut wa, lepas tu baris atas. Wa. Tu sebelum tu hidup. Jadi dia buang wa tu. Jadilah jab saja. Yustajab tu tambahan. Huruf tambahan. Jadi yustajab asalnya yustajwab. Macam tu. Tapi dia jadi yustajab. Ha, tak apa, itu cerita pasal bahasa Arab. Cumanya asal dia daripada perkataan jawab. Maksud dia kita doa, Allah tak jawab doa kita. Kita doa apa-apa minta, kita minta Allah bagilah ni, Allah tak bagi. Kita tanya kenapa jadi macam ni, Allah tak tunjukkan apa-apa petanda. Jadi semua tu namakan tak jawab. Okey, jadi penjelasan daripada hadis bah. Hadis ini sebagai dalil bolehnya bersumpah tanpa meminta orang lain untuk bersumpah. Itu yang pertama. Apa maksud dia? Nabi SAW dalam hadis ni, dia memulakan hadis ni dengan sumpah. Betul tak? Dia mulakan hadis dengan sumpah. Kita hari ni kalau nak sumpah, kita kata tak baik sumpah-sumpah ni kan. Nak sumpah pergi mahkamah ni. Nak sumpah kena ada kes besar baru sumpah. Jadi kalau mengikut dalam hadis ni dan juga hadis-hadis lain dan juga hadis-hadis yang seumpama ni yang menyebabkan hadis ni jadi hasan, menunjukkan kata hadis kita boleh bersumpah tanpa diminta bersumpah. Tanpa ada sebab apa-apa, tanpa apa-apa untuk menunjukkan benda tu benda berat. Benda tu benda penting. Jadi dalam hadis ni Nabi nak cakap menyuruh perkara yang makruf dan mencegah perkara yang mungkar ni benda yang penting. Jadi Nabi start dengan sumpah. Ha, Nabi mulakan kata-kata dia dengan sumpah. Kalau nak ikut kan tak boleh lah. Kita dalam bercakap ni, kalau kita baru jumpa orang tu pertama kali kan, kita nak cakap nama saya Zainal Abidin. Ha, contoh kan. Kita nak bagi tahu dia, nama saya Zainal Abidin. Kita tak payah pergi kat dia, wallahi, sungguh nama aku Zainal Abidin. Baru jumpa kan. Baru jumpa first time kan. Ha, macam tu juga. Dalam bahasa Arab pun macam tu. Awalnya butanya kita mulakan dengan tanpa sebarang penekanan lah. Kalau dia tak percaya juga, baru kita tambah satu penekanan.
Tapi dalam hadis ni Nabi bagi berapa penekanan? Tiga. Sumpah, la, nun. Tiga kali penekanan walaupun tidak diminta. Jadi hukumnya apa? Boleh. Dengan syarat benda yang kita nak bagi tahu tu benda penting. Jadi sebab itulah Nabi SAW bersumpah dengan tiga penekanan ni kerana perkara ni, isu ni isu penting. Maksudnya boleh bersumpah dengan tidak meminta orang lain untuk bersumpah. Ha, ataupun tanpa orang lain minta dia sumpah. Tetapi harus dalam urusan yang penting dan urgent. Dia sebut macam tu kan. Ha, di sini pula dijelaskan wajibnya orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran untuk memahami makna hadis ini. Yang bertujuan tidak untuk memenangkan dirinya sendiri atau membalas dendam terhadap saudaranya, tetapi ia harus ikhlas kerana Allah SWT. Hadis ni dia nak menunjukkan, bila kita kata hadis ni hadis yang dhaif tadi kan, boleh tak kita nak kata sebab kita hari ni banyak dah berdoa, banyak berdoa kan. Kalau kita tengok dekat Mekah sana, setiap tahun berapa orang buat haji? Ha, 6 juta, 7 juta, 5 juta, berjuta-juta. Takkan adalah juta-juta tu tak ada seorang pun doa dia dimakbulkan, pelik kan? Tapi setiap tahun kalau kita tengok orang yang buat haji tu, imam yang bacakan doa untuk semua orang tu, dia akan doakan, ya Allah tolonglah umat Islam di Palestin, macam tu. Dia doa macam tu kan? Berapa tahun dah doa? Bertahun-tahun kan? Tapi tak bebas-bebas lagi Palestin sampai sekarang. Jadi adakah kita kata sia-sia je doa semua tu? Jadi kita kena cari balik sebab apa Allah tolak doa kita. Jadi antaranya, sebab apa kita, kalau ikut hadis ni, sebab apa doa kita tak diterima? Sebab kita tidak menjalankan kerja menyuruh benda yang baik dan mencegah benda yang jahat, mungkar. Jadi kita tak buat benda tu. Tapi masalahnya hadis ni hadis dhaif. Bolehkah kita jadikan ni sebagai hujah untuk kita katakan sekarang ni doa orang ditolak sebab kita tak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Boleh kita gunakan? Asalnya tak boleh kan? Sebab hadis dhaif tak boleh dijadikan hujah. Tetapi hadis-hadis yang begitu banyak menunjukkan cara-cara kita nak mendapatkan doa yang makbul adalah dengan kita melaksanakan perintah Allah. Jadi menyuruh buat baik dan mencegah perbuatan yang mungkar, suruhan Allah ke tak? Suruhan Allah. Jadi dia termasuk dalam meninggalkan perintah Allah. Bila kita meninggalkan perintah Allah, kita tak makbul lah doa kita. Itulah dia. Jadi hadis ni dari segi nas ni sepatutnya tak boleh guna sebagai hujah. Tapi dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain menunjukkan, kata kalau kita tinggalkan perintah Allah, bukan sekadar doa kita tidak diterima, bahkan macam-macam lagi benda yang mungkin tak diterima. Contohnya amalan kita tak diterima, kita buat benda-benda pun, kerja-kerja dunia pun tak terima, tak berkat lah. Jadi kita buat kerja tu rasa susah, tak tenang hati. Jadi semua tu disebabkan kita meninggalkan perintah Allah. Jadi contohnya macam orang tu dia tak solat, kan. Lepas tu dia kerja, dia kata kenapalah aku kerja keras tapi tak kaya-kaya. Tengok kawan aku tu dia kerja biasa-biasa je tapi dia kaya. Jadi kalau dulu ada iklan zakat tu kan, jadi kawan dia kata, dah bayar zakat ke belum? Dia kata setiap tahun aku bayar waktu bulan, bulan puasa. Bukan zakat fitrah. Zakat fitrah memang semua orang ingat sebab pergi masjid je nampak kan. Pergi masjid, ada kaunter zakat fitrah. Sekarang ni ada kaunter kat semua masjid tapi dia dalam bentuk mesin. Kita kena pergi swipe card kat situ, jadi tak ingat. Jadi zakat ni bukan sekadar ada dalam waktu bulan puasa saja. Jadi bila dia meninggalkan arahan ataupun perintah Allah, macam mana dia nak harap dia punya amalan tu diterima? Ini dalam istilah syarak dinamakan bertawassul dengan amalan yang baik. Bertawassul dengan amalan yang baik. Jadi tawassul ni boleh dalam Islam menggunakan amalan yang baik. Tawassul ni maksudnya kita menggunakan satu-satu benda tu sebagai perantaraan antara kita dengan Allah. Jadi kita ada apa perantaraan antara kita dengan Allah? Amalan kita. Sebab kita apa, tak nampak Allah terus kan. Tapi apa yang boleh sampai kepada Allah? Amalan kita. Amalan kita boleh sampai kepada Allah. Jadi contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, Nabi cerita tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua kan. Dia ada tiga orang terperangkap dalam gua. Seorang bila dah perangkap tu, dia orang tolak-tolak pintu gua tu, ada batu terjatuh depan pintu gua, dia tolak-tolak pintu tu tak boleh bergerak. Jadi dia orang kata tak ada cara untuk kita buka pintu ni melainkan kita minta kepada Allah. Jadi dia orang pun minta kepada Allah. Yang pertama tu dia doa. Sebelum dia doa tu, dia cerita dulu amalan yang baik dia kepada Allah. Apa dia cerita? Dia kata, saya ni ada dua orang ibu bapa. Setiap hari saya tak akan bagi makan kepada anak-anak saya kecuali saya bagi makan kepada ibu bapa dulu. Jadi pada satu hari tu, saya dah perah susu semua nak bagi dekat ibu bapa saya ni. Tiba-tiba saya tengok dah tidur dah. Jadi saya tunggu lah.
saya tunggu. Dalam masa saya tunggu ibu bapa saya bangun tu, anak-anak saya tu semua lapar sebab tak apa, tak minum lagi, tak makan lagi. Jadi semua orang duduk merengek dekat kaki saya, tapi saya tak layan. Saya tunggu sampailah habis. Sampailah habis dia orang jaga, lepas tu saya bagi minum, kemudian baru saya bagi minum kepada anak saya. Jadi dia doa, dia kata, "Ya Allah, kalau amalan itu ikhlas kerana-Mu, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini." Jadi bergerak pintu gua tu. Jadi hadis ni menunjukkan kata boleh kita nak buat apa-apa, nak minta kepada Allah apa-apa, kita mulakan dengan amalan soleh. Dia tak dinamakan syirik lah, sebab benda ni Allah suruh. Jadi bila Allah suruh, tak nama syirik lah. Jadi Allah kata, kalau nak buat apa-apa, nak buat apa-apa, minta kepada Allah ni, mulakan dengan kita laksanakan dulu apa yang Allah suruh. Jadi sebab itulah doa kita sekarang ni tak mustajab. Banyak lagi sebab apa doa yang tak mustajab ni. Antara sebab lagi doa yang tak mustajab adalah apa? Makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Itu juga ada disebutkan dalam hadis. Nabi kata, macam mana dia ni tidak diterima doa dia sedangkan makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram, Nabi kata. Lepas tu dia berdoa dan dia kata, kenapa Allah tak terima doa aku? Jadi Nabi SAW tanya macam tu. Macam mana Allah nak terima sedangkan makanan, Nabi sebut macam ni, macam mana Allah nak terima sedangkan pakaian dia haram, makanan dia haram, minuman dia haram? Kalau kita fikirkan balik, sama tak maksud hadis tu dengan hadis ni? Sama. Sebab makan benda yang halal, minum benda yang halal dan juga meninggalkan perkara yang haram ni semua sekali perintah Allah. Jadi meninggalkan perintah Allah menyebabkan kita tidak diterima doa dan amalan kita. Sama juga dalam hadis ni, dia meninggalkan perintah Allah iaitu menyuruh benda yang ma'ruf dan juga meninggalkan perkara yang mungkar. Menyuruh orang tinggalkan perkara yang mungkar adalah meninggalkan perintah Allah. Dalam sebuah hadis yang sama maksud dengan ni, Nabi SAW sebut la yushikan Allah an yab'atha alaikum tu kan. Apa maksud yab'atha tadi? Saya sebutkan yab'atha ni maksud dia mengutuskan. Allah mengutuskan kepada kamu, Allah menghantar ke atas kamu niqaban. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut apa itu balasan Allah tu adalah apa? Agak-agak Allah menghantar apa? Allah menghantar seorang raja yang zalim ataupun pemerintah yang zalim. Jadi Nabi kata, kalau kita tidak mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar ni, Allah SWT akan menghantar kita, akan mengutuskan kepada kita, akan menyebabkan seorang yang zalim dilantik menjadi pemerintah. Bila dia jadi pemerintah, semua orang kata macam, macam mana ni kita hidup dalam keadaan yang susah, melarat apa, dizalimi, raja tu pergi serang kita, raja tu pukul kita, ambil harta kita, semua sekali, macam mana ni? Lepas dia semua balik kepada kita balik. Sebab apa? Sebab kita meninggalkan perbuatan yang Allah suruh, iaitu menyuruh perkara yang makruf, mencegah perkara yang mungkar. Apakah perkara makruf yang paling utama yang Nabi SAW diutuskan untuknya? Apa dia? Nabi SAW ni dihantar untuk apa? Untuk buat apa? Kan Nabi SAW hantar ni nak bagi tahu apa dekat umat dia? Ada benda lain lah. Nabi SAW dengan Nabi-Nabi yang lain, semua sekali bila dia hantar kepada umat dia, hanya suruh kita menyembah Allah. Suruh kita menyembah Allah. Dan konsep menyembah Allah ni ada dalam semua perkara. Bukannya dalam kita punya solat tu saja, bukan dalam amalan-amalan yang kita panggil amrun ta'budi, amalan-amalan ritual saja. Tapi konsep menyembah Allah ni ada dalam semua aspek. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat ni dia pergi kepada Nabi selepas dia mendengar dalam Al-Quran Allah kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka ni mengambil para rahib dan paderi-paderi mereka sebagai Tuhan selain Allah. Jadi sahabat ni, dia ni pernah agama Nasrani. Sebelum Nabi SAW diutuskan, dia dah pernah menganut agama Nasrani, agama Kristian. Jadi dia pergi kepada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku dulu pernah agama Nasrani. Aku pernah agama Kristian. Mana ada kita orang, mana ada sembah paderi? Tak ada. Kita hari ni pernah tengok dalam TV ke apa, orang pergi ke gereja tu, dia sembah paderi. Tak apa kan, paderi tu duduk depan je, kadang-kadang dia cakap-cakap je kat depan kan. Dia bagi ceramah, dia bagi apa, dia nyanyi kan. Kerja paderi kan, duduk kat dalam gereja tu, nyanyi main piano tu kan. Tu kerja paderi tu. Jadi mana ada orang datang kat paderi tu sembah dia? Tak ada. Orang sembah salib ke, orang sembah Jesus ke, orang sembah, tapi tak sembah paderi. Jadi macam mana ayat ni cerita tentang kata sembah paderi? Jadi mungkin salah kot. Jadi sahabat ni cuba nak tanya kepada Rasulullah kan. Ni tak faham kot sebab tak pernah agama Nasrani. Rasulullah tak pernah masuk agama Kristian. Aku pernah, aku nak tanya lah. Jadi dia pun tanya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah kata apa? Tidakkah paderi-paderi itu menghalalkan benda yang dalam kitab kata haram?
kemudian kamu pun ikut, iaitu kamu kata halal. Lepas tu dia kata, ya, kami buat macam tu. Tidakkah padri itu juga mengharamkan benda yang halal dalam kitab, kemudian kamu pun sama ikut mengharamkan? Dia kata, ya. Lepas tu Rasulullah kata apa? Itulah penyembahan kamu kepada mereka. Ha, tilka ibadatukum iyahum. Itulah dia ibadah kamu kepada mereka. Jadi konsep menyembah ni luas. Dalam Islam ni konsep dia luas. Taat kepada seseorang tu maksudnya kita sembah orang tu. Selagi mana taat tu bercanggah dengan perintah Allah, maksudnya kita sembah orang tu. Jadi dalam Al-Quran Allah kata, bila kita mentaati Allah dan juga wabil walidaini ihsana, dan juga berbuat baik kepada kedua ibu bapa, lepas tu Allah kata, wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka menyuruh buat benda yang kamu tak tahu, suruh kamu syirikkan aku dengan benda yang kamu tak tahu. Tak tahu dalam istilah apa tadi? Dalam istilah bahasa Arabnya apa? Tak tahu. Benda yang tidak diketahui apa? Mungkar. Ha, makruf ni benda yang diketahui. Mungkar ni benda yang tak diketahui. Kalau wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun, kalau mereka ni kamu disuruh untuk mensyirikkan aku dengan apa yang kamu tak tahu, fala tuti'huma, janganlah kamu mentaati mereka. Jadi taat bahaya, boleh membawa kepada sembah kalau benda itu bertentangan dengan apa yang Allah suruh. Ini cerita tentang ibu bapa. Ibu bapa ni sebut dalam Al-Quran. Ibu bapa ni duduk sebelah daripada taat kepada Allah. Mula-mula Allah kata sembah Allah, lepas tu Allah terus gandingkan dengan buat baik kepada ibu bapa. Tak pernah lagi ayat dalam Quran ni selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tu ada dalam Quran. Tiba-tiba ada ayat ni dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman ni tiba-tiba Allah kata, selepas taat kepada Allah, selepas kamu menyembah Allah, buat baik kepada ibu bapa. Maksud dia peringkat berbuat baik kepada ibu bapa ni tinggi. Bawah kepada tauhid, bawah kepada menyatukan Allah, mengesakan Allah. Tapi dalam pada tu pun ada dia punya batasan dia. Taat kepada ibu bapa ni ada batasan dia. Kalau dia suruh buat benda yang mensyirikkan kita kepada Allah, yang tak sama dengan apa yang Allah suruh, fala tuti'huma, jangan, Allah kata, jangan kamu mentaati mereka. Kita hari ni tak payah kata ibu bapa, isteri tak taat kepada Allah sebab ikut kepada suami. Ramai tak? Ramai. Suami, isteri dia tahu, kata, ni patutnya kena tutup aurat ni. Tapi suami kata, tak lawa. Tak lawa pakai macam tu. Ramai tak orang macam tu? Lepas tu dia kata, tak apa, tak apa, dosa suami tanggung. Banyak cantik. Tak ada. Tak ada dosa suami tanggung. Dosa suami suruh tu dosa dia. Dosa kita ikut ni dosa kita. Tak ada dosa kita yang orang tanggung. Tak ada. Dosa kita ni, orang lain pun dapat saham ada. Tapi kita tidak terkurang dosa kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Siapa yang menjalankan satu cara yang baik di dalam Islam, dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang ikutnya tanpa mengurangkan pahala orang tu. Sama juga kalau dia menjalankan, Nabi kata, "Wa man sanna sunnatan sayyatan." Siapa yang menjalankan satu cara yang jahat, satu perbuatan yang jahat, lepas tu orang ikut dia, dia akan dapat pahala orang tu tanpa mengurangkan pahala orang tu. Tidak ditanggung. Kalau kita ni ditanggung banyaklah. Tak ada ditanggung dalam Islam ni, tak ada. Semua likulli waziratin wizra ukhra. Laisa likulli wazir. Macam mana ayat tu? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Ini dalam juz amma. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia ni tidak akan mendapat kecuali usaha dia. Kalau dia yang buat, dia dapat. Dia buat dosa, dia dapat dosa. Dia buat pahala, dia dapat pahala. Tak ada konsep orang tanggung dosa kita, tak ada. Jadi ramai tak orang yang mentaati orang lain, lepas tu dia anggap orang tu akan tanggung dosa. Ramai. Kita hari ni contoh, kita kata, oh, saya nak beli kereta. Tapi tak ada duit. Saya tak ada duit nak beli kereta, tak cukup duit. Buatlah pinjaman dengan bank, kata. Tapi bank ada dua jenis kan? Satu bank yang bank konvensional, satu lagi bank yang ribawi. Kan? Sebut bank yang konvensional ni, orang faham, oh, tak riba kot. Riba, namanya riba, sebut faedah, nampak macam tak sakit perut kan. Cuba bayangkan kalau dekat bank tu tulis dulu, kadar riba terendah 4%. Tak ada siapa nak pergi sebab perkataan tu. Tak ada perkataan tu, perkataan tu bahaya kan. Kita sakit perut tengok, senak lah. Tapi kalau sebut faedah, rasa tenang sikit kan. Padahal tahu benda tu riba kan. Okay. Jadi kita kata, tak apa, kerajaan tanggung, dah dia buat. Tak ada. Tak ada, kita pilih. Kita pilih untuk
mengambil pinjaman yang haram, kita mendapat dosanya. Orang lain dapat dosa ikut dia punya amalan dia lah. Jadi macam tu. Dalam Islam macam tu. Kalau ada orang tu dia disuruh oleh suami dia untuk buat benda-benda yang melanggar perintah Allah, dia tidak wajib taat dah kepada suami dia. Tak wajib dah taat kepada suami dia. Dalam ahli tu lah, bukan maksud dia benda lain. Kalau suami suruh buat kopi pun tak nak dah. Tak boleh lah. Ha. Kalau ada orang faham, salah faham konteks, konteks taat ni. Bila kita kata wajib taat kepada pada orang yang tidak menyuruh kita buat benda yang mungkar. Lepas tu kita kata, dah orang tu tak semayang. Lah, orang tu tak semayang, dia punya, dia punya dosa. Bukan dia suruh kita tak semayang. Ha, faham eh? Kalau orang tu suruh kita tak semayang, barulah kita kata, tak payah ikut. Tapi kalau orang tu suruh kita buat benda yang yang baik, buatlah. Wajiblah taat kepada setengah-setengah orang yang nas sebut. Jadi macam tu, konsep ibadah ni luas. Jadi, bila kita mensyirikkan Allah dengan kita tidak melaksanakan apa yang Allah Allah suruh, itu termasuk dalam perkara mungkar. Perkara ini mesti di, mesti dilarang, mesti dicegah. Bukan kata kita tinggal seorang-seorang habis cerita. Tak, sebab sebab tu Nabi kata walatan hawunna, kamu yang kena cegah. Kita mungkin tak buat, kita tak ambil pinjaman, kita tak, kita tak apa ni, dedah aurat, tak, tak buat. Tapi kita nampak orang buat, kita tak, tak larang. Termasuk dalam hadis ni. Jadi Nabi kata kita kena larang, bahkan dengan tiga penekanan. Kamu bersumpah dengan nama Allah, mesti sungguh-sungguh larang. Tiga penekanan Nabi kata kita mesti larang. Perbuatan mungkar yang paling besar adalah perbuatan tidak mengikut perintah Allah. Itulah mungkar yang paling paling besar. Tak boleh carilah mungkar mana lain. Kalau ada orang tu bunuh orang, ada orang tu bunuh orang tapi dia faham sebab dia betul. Tak sama dengan orang yang dia buat benda yang dia ingatkan, dia tahu benda tu salah dan dia buat. Tak sama. Ha. Kalau ada orang tu bunuh orang, dia ingatkan macam, oh, orang tu datang rumah saya, kan? Datang rumah saya, lepas tu dia bunuh kucing saya. Geram betul. Saya pun pergi bunuh dia. Dia pun nak balas, kan? Ada seorang lagi, dia kata, saya nak bunuh dia sebab dia ni, sebab dia ni, apa kita panggil? Tak boleh lah contoh ni. Sebab dia tak ada kat Malaysia. Ha, kalau dekat negara Arab banyak. Bahayalah contoh. Tak apalah. Tapi nak tunjukkan kat sini, kalau kita yang tak cegah ni, kita yang tak larang ni, kita menyebabkan doa-doa kita semua sekali tidak diterima. Bukan doa kita saja, bahkan doa ummah. Macam tadi lah kita kata, dekat Mekah tadi tu berjuta-juta orang doa. Berjuta-juta orang doa. Tapi doa ummah, doa jamaah, doa untuk kemaslahatan umum ni tidak diterima. Ha, tidak didengari oleh Allah dan tidak dijawab. Macam mana Allah nak jawab kalau kita tak melaksanakan amalan amar ma'ruf dan nahi nahi mungkar? Okey. Selain daripada tu, macam mana cara kita nak berdepan dengan orang yang buat kemungkaran? Juga ada dalam hadis. Kita tahu hadisnya lepas ke belum? Ha, hadis nombor satu. Hadis nombor satu dalam dalam hadis kan, dalam bab, dalam bab ni juga. Kan bab ni dia mula dengan ayat Quran, lepas tu dia mulakan dengan hadis kan. Hadis tu Nabi SAW sebut apa? Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Siapa yang nampak perkara yang mungkar, hendaklah dia apa? Fal yughayyirhu tu apa maksud dia terjemah bawah tu? Maka ubahlah kan. Fal yughayyirhu biyadih, maka ubahlah dengan tangannya. Ubah. Perkataan dia apa? Ubah. Bukannya dia, bukannya dia terus nampak mungkar, habis mungkar, nampak macam mana orang ni buat benda yang mungkar, masuk neraka je lah. Tak, dia kena, dia kena ubah. Ha, dia jangan, ha, dia jangan biar, ataupun dia jangan terus jatuhkan hukum orang ni ahli neraka. Tak, kita kena ubah. Yang pertama, ubah dengan tangan. Fa'ilam yastatek fa'bilisa ni, kalau dia tak boleh, dia ubah juga dengan, ha, dengan lidah dia, dengan lisan. Wa illam yastati' fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau dia tak mampu juga, maka apa? Ubah juga dengan hati. Sengaja orang kata benci dengan hati. Mana ada Nabi sebut fa fayakrahuhu bi qalbi? Tak ada. Nabi kata fal yughayyirhu, ikut lagi. Perkataan yang sama, fal yughayyirhu, ubah dengan, ubah dengan hati. Apa maksud ubah dengan hati? Macam mana kita ubah dengan hati? Oh, kita sampaikan mesej melalui hati je. Tak. Bila kita mengajak ramai-ramai orang
membenci perbuatan tu dalam hati, lama-lama semua orang akan tak suka buat. Itu maksud dia. Hati ni mampu mengubah, tapi dengan cara yang paling lemah lah. Wadhalika adhaful iman, itulah cara iman yang paling lemah. Tapi hati ni mampu ubah. Dengan hadis ni kita, dia menunjukkan kita mampu ubah dengan hati. Kalau tak, Nabi tak sebut falyughayyirhu, maka ubahlah, hendaklah dia ubah. Tak, Nabi takkan sebut. Kalau dia tak mampu ubah, boleh ubah dengan hati, tapi dia cara yang cara lemah lah. Takkan kita nak ambil cara lemah sepanjang masa kan. Kalau kita mengajak, contoh satu tak, satu kawasan tu, kita nampak ada seorang ni, dia ni jadi ketua pengawal. Ketua pengawal taman. Kita sekarang ni ada, semua taman ada pengawal. Ketua pengawal taman. Kita kata ketua pengawal ni tak bertimbang rasa langsung. Bayar lewat sikit dah, bising dalam mesyuarat kan. Ha, kita kata, tapi nak ubah dengan tangan tak? Tak mampu. Nak cakap pun, malu-malu lah. Ha, tapi kita mampu hati je. Apa yang kita buat? Kita benci hati. Semua orang dalam taman tu semua benci dengan dalam hati. Masuk musim yang seterusnya, pemilihan, apa orang akan buat? Undi dia lagi? Tak undi lah. Sebab apa orang tak undi dia? Ada siapa-siapa pergi buat kempen jangan undi dia ke? Tak ada. Sebab apa yang orang tak undi dia? Sebab dah ada benci dia dalam hati. Ha, tu dia. Boleh ubah sebenarnya dengan hati ni, tapi dia cara yang lemah lah. Jadi boleh ubah dengan hati. Jadi itu tiga cara yang Nabi bagi kita. Mulakan dengan gunakan tangan, gunakan kuasa lah. Gunakan kita punya pangkat ataupun kita punya bidang yang kita ada. Ha, yang kedua, gunakan lidah. Termasuk dalam gunakan lidah apa? Tulisan. Ha, tulisan pun termasuk dalam menggunakan lidah. Zaman dulu, orang bercakap, zaman, contohnya zaman Nabi SAW. Nabi SAW ni pada zaman dia ni, zaman yang ramai orang menggunakan cara bercakap. Zaman itu ramai orang menggunakan cara bercakap. Jadi kalau Nabi gunakan cara tulisan, bahkan dalam kaum dia tu ramai orang yang tak pandai baca pun. Tak pandai baca. Nabi SAW sendiri, khilaf ulama adakah dia boleh baca ke tak boleh baca. Tapi yang penting tak pernah ada riwayat Nabi baca ataupun tulis. Tak pernah ada riwayat yang sahih mengatakan Nabi baca ataupun Nabi tulis. Tak ada macam Nabi saja duduk, ambil kitab lah buka. Tak ada. Jadi zaman tu bukan zaman membaca. Jadi Nabi gunalah istilah lisan. Guna istilah ubah dengan cakap. Jadi Nabi cakap, Nabi pergi ke situ bercakap, Nabi ke sini cakap, Nabi. Tapi untuk kaum yang dia punya kebiasaan dia, keistimewaan dia adalah membaca, kita boleh hantar risalah. Jadi contohnya Nabi SAW hantar surat kepada raja-raja di luar Arab. Sebab orang Arab ni jenis tak baca surat, dia pergi je cakap. Kalau hantar kepada orang luar, Rom, Kisra, Nabi hantar surat. Ha, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Tu contoh Nabi hantar surat kepada orang Rom. Nabi hantar surat kepada raja Rom. Ha, jadi surat pun termasuk dalam tulisan. Surat pun termasuk dalam lisan. Ha, surat termasuk dalam tulisan, dalam lisan. Tulisan kita, tulisan tangan kita, dan juga tulisan kita menggunakan keyboard ke komputer, dan tulisan kita menggunakan telefon, semua sekali termasuk dalam lidah. Ha, jadi bahayalah kalau kita tinggalkan juga benda-benda ni. Walaupun kita mampu, ada ke orang tak mampu nak tulis kejap dekat jari dia? Gerak jari je. Tak payah bersenam pun, senam jari je. Ha, tulis kat jari, takkan tak mampu. Kita ada join satu grup WhatsApp kan. Grup WhatsApp tu ada banyak kemungkaran. Tiba-tiba ada orang hantar gambar yang tak senonoh. Kita pun, nampak macam ni, delete lah. Kalau bini nampak, mampu. Ha, delete siap-siap. Cukup ke dengan cara kita diam dengan hati macam tu? Tulis lah sikit, tulis. Tak baik gambar ni, dah. Lepas tu delete lah. Dah simpan, dah cakap dah habis. Tunggu tanggungjawab selesai, tak? Cakap sikit, gambar ni tak elok, aku tak suka. Paling-paling ganas pun, left group. Tulis je sebenarnya, left group, L-E-F-T. Tak left pun lah. Tapi nak tunjukkan kita mampu menggunakan lidah kita. Lidah kat sini apa? Tulisan kan? Tulisan kita boleh mampu lagi. Jadi dengan cara kita ubah tu, ramai-ramai kita ubah. Kalau hari ni tengok berapa ramai orang tak ubah, apa sebab dia? Banyak tak doa kita yang tak dimakbulkan? Banyak. Berapa ramai orang yang mengambil keputusan untuk putus asa kepada Allah? Hanya disebabkan dia kata doa dia tak dimakbulkan. Dia ambil keputusan untuk tinggalkan Allah, tak percaya kepada Allah lah. Tak percaya kepada Allah senang. Sedangkan dia tak mulakan dengan diri sendiri. Dan kita juga ada saham dia. Sebab kita beramai-ramai tak buat benda yang sama. Kita nampak benda mungkar tu, tapi kita tak buat. Jadi apa-apa pun, dengan kita meninggalkan perbuatan amar makruh nahi mungkar ni, akan menyebabkan doa kita tidak diterima. Jadi saya rasa cukup sekat sini. Kalau ada apa-apa nak tanya, soalan, bolehlah, silakan. Kita berhenti untuk hadis ni lah.
Syirik tu merangkumi melanggar perintah Allah. No. Dia atau memang spesifik menduakan Allah. Syirik ni asalnya maksud dia kita mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah ni maksud dia luas. Kita melanggar perintah Allah ada dua jenis. Dua jenis eh. Kalau kita jumpa mana-mana hadis pun. Hadis yang menceritakan orang tu buat macam ni ahli neraka. Contohnya hadis yang kata kalau idzal taqal musliman bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Siapa yang orang Islam dengan orang Islam berdepan sama-sama membunuh, saling berbunuhan kan. Nabi kata orang yang bunuh dan orang yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Cik, macam mana ahli neraka kan? Sedangkan dia orang Islam kan, muslim, orang muslim, macam mana jadi ahli neraka? Ha, jadi ulama-ulama kalau jumpa je hadis-hadis macam ni, ulama terus akan kategorikan perbuatan yang melanggar perintah Allah ni ada dua jenis. Jenis yang pertama, dia melanggar perbuatan tu kerana dia beriktikad benda tu betul ataupun benda tu boleh. Kita boleh bunuh dia ni, memang halal, Quran salah. Aku bunuh dia ni memang betul lah, perbuatan aku betul, Quran salah. Jadi yang ni kita panggil syirik lah. Dia telah meletakkan diri dia sama dengan Allah. Allah menurunkan kata tak boleh, dia menurunkan dalam hati dia kata boleh. Dia meletakkan diri dia sama taraf dengan Allah Ta'ala. Yang kedua pula, dia buat kerana nafsu. Jadi perbuatan yang salah ni dua jenis. Yang pertama ni syirik, sebab dia buat dengan dia iktikad di dalam hati dia bahawa benda tu boleh. Yang kedua, dia buat tu kerana nafsu saja. Dia tahu benda tu salah tapi dia buat juga sebab dia nafsu, marah sangat ataupun dia buat nafsu. Tapi dia buat tu kerana dia kata boleh lah. Banyaklah hadis-hadis macam ni. Contohnya hadis Nabi kata tidak akan masuk syurga siapa yang di dalam hatinya ada sikit pun perasaan sombong, sikit pun perasaan takabur. Sikit pun tak boleh. Takkan kita tak ada sikit pun? Kadang-kadang kita ada sikit pun baru beli eh. Baru beli kereta eh. Mesti ada rasa sikit takabur. Baru beli baju, oh, rasa sikit, sikit je. Bukan kita kata macam sungguh pergi tunjuk ke orang tayang kan, buat frame. Tak ada. Sikit je. Nabi kata sikit pun tak boleh masuk. Tak boleh masuk syurga. Macam mana? Jadi antara penjelasan ulama mengenai hadis tadi macam ni adalah kalau dia menghalalkan perbuatan takabur tu. Jadi siapa yang menghalalkan perbuatan takabur ni, maka dia termasuk dalam syirik. Ha, dia buat tu kerana Allah. Kerana dia ingat dia ni sama dengan Allah. Allah kata haram takabur, dia kata boleh. Ha, dia kata boleh, sikit-sikit ni boleh. Jadi lagi bahaya lah. Sama juga dengan kes orang yang tidak membayar zakat ataupun tidak menunaikan solat. Pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada zaman Abu Bakar mula-mula jadi khalifah, dia memerangi orang yang tak nak bayar zakat. Sebab apa dia memerangi orang yang tak nak bayar zakat? Sedangkan Rasulullah kata tak boleh kita membunuh orang sebab dia meninggal selagi mana dia ni orang Islam, mengucap kan la ilaha illallah hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kan dalam hadis Nabi kata aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga mereka apa ni bersyahadah an la ilaha illallah. Tapi tiba-tiba ada orang ni, dia orang Islam tapi dia tak bayar zakat. Abu Bakar mengambil inisiatif untuk memerangi mereka. Sebab apa? Sebab dia orang bayar zakat, tak nak bayar zakat dengan iktikad kata tak wajib. Ha, jadi beza lah. Kalau macam kita ni tak bayar zakat sebab sayang duit, oh tak apa, tahu wajib tapi tak boleh, kedekut tak nak Tapi satu hari nanti kita akan bertaubat, itu kita masih fikir dalam hati. Tapi orang macam ni tidaklah dinamakan syirik. Tapi orang yang syirik ni kalau dia buat tu dengan dia rasa benda yang dia buat tu betul, ha, dia bahayalah perbuatan syirik tu. Ya Allah Allah. Kalau nak ikut kan sebenarnya dah cukup setakat sekali. Ha, tapi sebabkan ada hadis lah, Nabi SAW bagi tahu yang difahami daripada hadis tu buat setiap tahun bagi orang yang mampu. Ha, jadi kalau siapa yang mampu tu dan dia mampu juga untuk ikut hadis tu, maka dia buatlah setiap tahun. Tapi hadis tu tak sebut secara jelas lah kena buat setiap tahun. Cumanya kalau dia nak keluar lah daripada khilaf ulama ni, dia buat kalau dia mampu lah. Kalau dia tak mampu, tak payah lah. Dia sebenarnya luas lah nak berkorban ni. Tak semestinya dia kena tengok. Ha, sehingga tengok orang betul tak boleh, kena tengok juga, kena makan juga, kena kan, kena bahagi tiga. Tak, dalam mazhab Syafi'i tak ada kata pun wajib bahagi tiga. Macam tu, tak ada dalam mazhab Syafi'i. Ada dua pandangan. Yang pertama kata macam tu, bahagi tiga. Yang kedua kata boleh bahagikan semua. Dan daripada tiga-tiga tu, kita bahagikan semua. Jadi antara cara kita bahagikan semua apa?
terus bagi kepada orang miskin lah. Terus bagi semua sekali kat orang miskin. Boleh je. Jadi, korban ni maksud dia luas. Kalau kita tak faham macam tu pun, kita kata sekali seumur hidup dah cukup. Takkanlah kita dalam seumur hidup tu sekali korban, lepas tu tak sedekah lah. Tak sedekah langsung, RM1, RM2 tak sedekah kan. Sebenarnya sedekah juga. Jadi, pusing-pusing kot mana pun, tetap kita telah bersedekah lah kepada orang miskin. Jadi, jawapan dia yang paling ringkas sekali adalah, cukup sekali je lah. Kalau nak buat juga, lebih baik. Tu. Definasi mampu dalam ni, macam zakat tu dia ada hal dengan mampu dalam konteks ni? Mampu dalam konteks korban eh? Mampu dalam konteks korban tu, dia ada duit yang lebih sama nilai dia dengan binatang, korban, bahagian. Tu maksud mampu. Sama juga dalam masalah zakat fitrah kan? Zakat fitrah ni kita bayar apa? Kita bayar makanan kan? Kita bayar ikut bilangan makanan kan? Satu sok ataupun satu apa bahasa Melayu? Satu sok tu lah. Satu gantang tu. Segantang beras ni. Secupak ke segantang. Satu sok ni dalam bahasa Arab ni sok. Satu sok ni makanan tu, macam mana kita nak kata kita mampu untuk kita jadi orang yang kena bayar zakat fitrah? Dengan cara kita setiap hari boleh makan lah. Kalau kita setiap hari boleh makan, kita dah masuk dalam kalangan orang yang mampu. Jadi kita bayar benda yang kita makan. Sama juga kalau orang tu dia nak korbankan binatang. Dia dalam hidup dia boleh makan. Boleh je nak makan kambing kan. Boleh nak makan kambing. Kalau nak je, rasa lapar je, boleh pergi beli nasi mandi. Ya. Boleh. Jadi dia punya kemampuan kambing tu ada lah. Dia kemampuan cukup dengan sekadar satu bahagian tu. Dia ada duit lebih. Duit lebih daripada keperluan asas. Lebih daripada keperluan asas tu, kalau kira-kira dia ada lebih. Jadi dah dikira mampu. Tapi macam tadi lah, sekali seumur hidup. Ustaz, sekarang ni banyak poyu. Dia kan bagi makan pada orang sakit miskin. Setiap hari kita selasa dan ada syarikat lain tak bagi pada hari Rabu dan Khamis. Kadang kita ambil duit yang kata kita nak buat korban tu, kata lagi 200 setengah, kita bagi pada ada syarikat-syarikat. Kita bagi makan pada orang ramai, 400 orang sekali makan, kan? Boleh ke macam tu? Dia boleh, ukur dia boleh. Cuma dia tak jadilah korban. Korban ni adalah satu ibadah yang khusus. Dia dah ada cara dia. Korban ni dah ada cara dia, iaitu dilaksanakan selepas solat. Solat hari raya haji tu kan, solat raya haji tu, selepas solat tu dengan binatang kan. Jadi itu cara korban lah. Selain pada tu, saya nak sedekah jadi. Contohnya macam Nabi kata, siapa yang bagi zakat fitrah lepas pada hari raya, dah habis dah raya, baru dia nak bayar zakat fitrah. Dia jadi apa? Nabi kata apa? Sedekah. Jadi sedekah je lah. Boleh je nak buat. Tapi taklah jadi hukum korban. Tak jadi hukum macam zakat. Dia cuma jadi hukum sedekah. Dapat pahala juga insyaAllah. Cumanya taklah dapat. Kalau bagi yang berpegang kata wajib sekali seumur hidup tu, tak lepas lagi lah sekali tu. Dia masih lagi kena korbankan pada musim yang akan datang. Okay. Sama-sama maksud dia. Sebenarnya perkataan kafarah ni maksud dia ingkar. Dari segi bahasa, perkataan kafarah ni maksud dia ingkar. Sebenarnya samalah bahasa Arab ni, kafarah, kufur. Macam kita selalu cakap orang kafir yang bukan Islam. Tapi dalam kadang-kadang dia use kufur kafir macam Kita selalu guna kufur ni untuk kufur nikmat lah kan. Cuma dalam bahasa Arabnya sebenarnya sama. Penggunaan kita orang Melayu je yang tak sama. Dan orang Arab guna sama je, kufur ke kafir ke, dua-dua maksud dia ingkar. Sebab itulah kita hari ni, ramai ulama-ulama yang contemporary, ulama-ulama semasa, mengatakan ramai orang yang tak cukup syarat untuk kita katakan dia ni kafir. Sebab apa? Sebab dia tak ingkar. Contoh, saya ada dua orang anak. Saya cakap dekat anak yang pertama, pukul 2 nanti pergi kedai. Kan, mak nak masak ni. Jadi pergi kedai belikan bawang. Anak yang kedua saya tak cakap apa-apa. Saya balik pukul 4, balik dia kerja tengok-tengok, dua-dua tak beli bawang. Saya kata, dua-dua tak buat arahan ni. Boleh ke macam tu? Yang mana yang ingkar? Yang nombor satu je. Walaupun dua-dua tak buat benda yang sama kan, dua-dua tak buat. Yang ni tak beli, yang ni pun tak beli. Tapi yang mana yang tak, yang mana yang tak buat tu sebab ingkar? Yang pertama. Jadi asal masuk kafarah ni maksud dia ingkar. Jadi selagi mana Allah kata dalam Al-Quran, Allah kata Allah tidak akan mengazab satu-satu kaum tu sampai Allah utuskan kepada mereka Rasul. Rasul tu maksud dia apa?
utusan lah. Selagi mana kita tak menyampaikan, sebab tu dalam bab ni, bab amru bil ma'ruf nahi anil munkar ni, kita tak sampaikan kepada orang yang tak Islam tu. Macam mana kita kata dia kafir? Dia tak tahu benda pun. Ha, kita cukup setakat, kita cukup setakat media je dah bagi tahu Islam lah agama yang betul. Kita tak tunjuk ke orang. Macam mana orang kata agama Islam ni agama yang betul, lepas tu dia tolak? Itu barulah kata kafir. Kalau orang yang tak tahu benda, dia tak kata dia kafir. Kita kata dia ni tak Islam lah. Tapi dia belum kafir lagi. Ha, itulah asal perkataan kafir dalam bahasa Arab. Maksud dia ingkar. Sebab tu ada dalam hadis yang Nabi kata, kebanyakan orang yang masuk neraka ni perempuan. Sebab dia ni banyak mengkafiri, perempuan ni banyak mengkafiri suami. Apa maksud mengkafiri suami? Dia ingkar suami lah. Ha, tu kafir. Kufur nikmat. Allah bagi nikmat. Dia kata, tak ni aku usaha sendiri. Allah kata, buat gunakan nikmat ni kepada jalan yang Allah suruh. Tak, dia guna untuk benda-benda yang haram. Kufur nikmat. Mengkafiri apa yang Allah beri nikmat. Mengingkari apa yang Allah suruh. Itu maksud kafara asalnya. Kafir. Solat, kufur, kalau apa? Duduk pun boleh lah. Ha. Duduk pun boleh. Duduk pun boleh. Kalau dia buat tu kerana dia ingkar kepada Allah. Macam tadi apa bahagian orang yang tak buat tu kan? Ada dua kan? Kalau dia buat tu kerana dia ingkar, dia memang dah kafir lah. Dia kata solat ni tak wajib. Macam hari ni ramai orang kata, sebenarnya solat-solat semua ni dulu untuk orang yang tak kuat iman je. Siapa yang dah kuat iman macam saya ni, tak payah solat dah. Orang macam ni kafir lah. Ha. Jenis orang macam ni kafir. Yang kedua, kalau orang tu tak solat sebab malas. Dia nak solat tapi dia malas. Sakit kaki hari ni, tiba-tiba esok sakit perut, lusa sakit lutut, ada je sakit dia. Jadi orang macam ni kita tak panggil lah kafir. Cuma dia telah mengingkari lah satu arahan daripada Allah. Ha, dia telah kufur dalam masa yang sama. Kalau dia dalam hati dia, dalam hati dia mengingkari dan dia mengatakan benda tu halal, dia telah jadi kafir juga. Ha, Allah. Kalau kita suami, isteri menasihati suami, tapi suami tak ikut. Manusia ni menasihati siapa pun, ha, tak kira nasihat suami ke, nasihat anak ke, nasihat apa, nasihat siapa pun, orang tu nak ikut ke tak nak ikut, itu dia punya dia punya pilihan. Jadi kalau dia tak buat, kita tak ada daya dan kuasa untuk menyebabkan dia buat. Kita tak ada, tak salah lah. Kita dah menunaikan tanggungjawab. Jadi contohnya kalau kita dengan anak, anak kecil kan, tu anak tu pergi buka pilih air kan, buka pilih air biar aja itu. Kita kata jangan bazir. Kita tahu dah cukup lah syarat lah, dah beritahu dah. Tak kan? Sebab anak di bawah daya kuasa kita. Tapi kalau orang yang lebih tua, jumpa ada orang mana-mana kat tepi jalan tengah main air kan, kita nak cakap ada, eh jangan main bazir ni. Kata engkau siapa? Ha. Tapi kita dah cukup, dah cukup tanggungjawab kita, dah melaksanakan tanggungjawab. Jadi berbeza tanggungjawab tu mengikut jenis orang yang kita nak nasihat. Kalau kita nasihat orang yang di bawah tanggung kita, tak cukup sekadar kita bagi tahu sekali. Kita kena bagi tahu sampai orang tu tinggal. Kalau kita bagi tahu orang yang sama tarah kita, mungkin boleh bagi tahu banyak-banyak kali. Tapi taklah sampai dia meninggalkan, tak meninggalkan tu hak dia juga. Kalau orang yang lebih tinggi daripada kita, bagi tahu sekali pun dah cukup. Wallahu a'lam. Ya? Tak ada soalan lagi? Taraf ibu mertua dengan ibu mana lagi? Taraf? Ibu mertua dengan ibu. Ibu mertua dengan ibu. Mana lebih penting? Sebenarnya ibulah. Ibu lagi penting. Ibu ni sama penting dengan, kalau bagi perempuan lah, ibu sama penting dengan suami. Ha, sebab tu lah dia naik jadi ibu mertua kan. Sebab suami suruh kita taat pada ibu mertua, ibu dia. Suami suruh ibu dia, jadi dah jadi macam satu, satu geng kat sini lah. Ha, dia sebenarnya ibu sama taraf dengan suami. Ha, bukan sama taraf dengan ibu mertua, tak sama taraf. Ibu mertua ni cerita lain. Tapi seorang isteri mesti wajib mentaati suami dia. Tapi macam tadilah kita kata, wajib mentaati dalam benda yang tidak mengingkari Allah, bukan perkara yang mungkar. Kalau perkara tu mungkar, contohnya dia kata, okey, dekat mak saya je awak bagi duit, mak awak jangan bagi duit. Mungkar lah, sebab tak adil kan, Allah melarang kita berlaku zalim. Jadi benda macam ni tak wajib ditaati. Bagi juga duit kat mak, sebab bukan hak dia kan, ha, macam tu. Bahkan kalau dalam dalam hadis ada cerita, kalau perempuan tu nak ambil, bukan hadis, dalam perbincangan fiqah berdasarkan hadis lah, hadis Hindu ni, kalau ada perempuan tu dia nak bersedekah, dia nak bersedekah kepada orang yang datang rumah dia minta duit menggunakan duit suami, tapi suami tak bagi, boleh tak? Ha. Ada ulama kata boleh. Sebab apa? Sebab melarang bersedekah ni adalah perkara mungkar.
Ha, dia kata boleh macam tu. Ha, jadi setengah-setengah ulama kata macam tulah. Tapi ada yang ulama lebih lebih detail, dia kata kalau duit tu dalam duit yang suami bagi kat dia boleh. Tapi kalau duit tu memang asal duit suami eh. Ha, dia ambil daripada duit suami sedekah, ambil duit dia tak keluar kan. Ha, itu tak boleh. Ada setengah-setengah ulama macam tu detail. Tapi nak ceritakan sampai ke tahap tu yang mengatakan boleh kan. Sebab benda tu perkara yang mungkar, bertentangan dengan apa yang Allah suruh. Wallah. Duit tu duit daripada suami. Hmm. Tapi duit makan ni kita ada lebih. Ha. Ha, yang tu, yang tu yang dimasukkan tadi tu, yang detail yang kedua tu ha. Aha. So dalam konteks taat pada suami ni macam mana berarti? Maknanya kalau suami sebuah benda something, ni ibu cakap lain, dia cakap lain, kita mah. Kalau benda tu dua-dua tak mungkar, berarti ikut cakap suami lah. Atau ikut cakap kalau suami. Kita duduk di bawah tanggungan suami, priority dia ikut suami lah. Cumanya dia, kita ni selalu ingat macam benda tu sentiasa kontradik, tak boleh nak disatukan. Tapi banyak benda, sekarang ni lah saya dengar kan, banyak benda boleh digabungkan lah, boleh buat dua-dua dalam satu masa. Cuma kita selalu macam fikir kontradik benda ni. Ada yang suruhan daripada belah mak, dia cakap suruhan tu bukan dalam bentuk macam yang suami maksudkan. Kalau suami maksudkan suruh, mesti kena buat. Kalau mak punya suruh, dia pun faham, kata kita kena ikut suami. Jadi banyak benda yang saya dengar kes, dia boleh disatukan, dia boleh digabungkan lah, dia boleh dibuat pilihan antara dua. Cuma kita je yang bayangkan macam, tak boleh ni, tak boleh nak gabungkan. Jadi yang lebih baiknya adalah kita buat dua-dua lah. Ha, cumanya kalau kita duduk di bawah tanggungan suami, suami suruh buat benda yang lain daripada apa yang mak suruh, kita ikut yang suami lah, sebab duduk di bawah tanggungan suami. Lainlah kalau kita duduk di bawah tanggungan mak kan, suami tu belajar lagi kat mana-mana kan. Ha, tu jenis, ada juga kan jenis macam tu kan. Ha, suami masih belajar, dia tak tanggung pun isteri dia. Dan macam mana dia nak suruh isteri dia buat benda yang mak dia suruh buat macam lain. Ha, itu tak boleh lah. Ha? Jadi macam itulah, ikut tanggungan. Okay. Suami dengan mak dia dan isteri? Ha, suami dengan mak dia, isteri mak dia lah. Ha, itu memang mak dia lah. Ada satu kes ni, husband ni asyik ikut kat mak dia tu, isteri ni macam kecil hati lah, selalu oh. Priority dia 100% mak dia. Oh. Itu termasuk dalam tak adil lah. Ha, itu termasuk dalam tak adil. Dalam kita nak mentaati orang pun ada adil dia. Ha, ada adil dia. Tak boleh 100%. Contoh macam nak bagi hadiah dekat anak kan. Nak bagi hadiah dekat anak. Mungkin kita kata ni bukan bagi dalam bentuk wajib pun, nak bagi benda-benda hadiah, benda-benda yang boleh. Jadi macam ni pun Nabi tak bagi. Ni dalam bab anak kan. Anak ni kecil-kecil, kadang-kadang tak faham pun. Dalam satu kes tu ada seorang anak ni, ada seorang sahabat Nabi SAW ni, dia bagi hadiah dekat anak dia. Lepas tu Nabi tanya kepada sahabat tu, anak-anak yang lain dapat tak? Kita tak dapat lah. Kita kata tak boleh, ambil balik. Kita minta balik. Padahal nak ikutkan anak dia tu kecil lagi, tak faham pun. Ini orang yang tak faham. Orang yang tak ada, belum faham apa konsep adil, konsep pilih kasih, tak faham lagi. Apatah lagi kalau orang tu, orang tu dah faham. Jadi mesti berlaku adil jugalah dalam dalam pembahagian taat tu. Jadi kalau dia tak berlaku adil, ini termasuk dalam mungkar lah. Kena diberitahu. Mungkar ni mesti diubah. Diberitahu dengan lisan kita, diubah dengan tangan kan. Bagi tahu kat suami, benda ni benda yang dilarang oleh Islam. Zalim ni dilarang oleh Islam. Dalam Islam tak boleh kita taat semata-mata satu pihak je. Tak tengok benda-benda lain, tak boleh. Ha, cakap macam tu. Jadi tu cara dia. Kalau ada mungkar, ubah. Bukan kalau ada mungkar kita diam-diam. Ha, nanti lama-lama kita doa pun minta kat Allah je lah. Doa pun tak mustajab. Wallahualam. Okay lah, cukup lah sampai di sini. Jazakumullah khairan. Kita tangguhkan dulu dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.